Bepom mempunyai mobil keliling. Pokoknya masyarakat kalau ada warna makanan terlalu ngejreng gitu ya, itu jangan dikonsumsi, dicurigai terjadi pewarna buatan yang mungkin berbahaya untuk kesehatan. Dua, ditemukan masih ada formalin di mie yang harusnya tidak terjadi dan terjadi tindak sebenarnya. Di Sumedang itu, Pak? Iya, di pasar Situ Raja, dan kita motivasi untuk mulai bayarnya itu digital ya, tidak pakai cash lagi. Belum ke level yang diharapkan, tapi harus kita mulai. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.